Nah, inilah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam jumpa lagi dengan Imam Lu Channel guys. Mudah-mudahan anda semua sehat-sehat selalu dan tambah sukses selalu guys. Kali ini kita mau bersih-bersihin ular yang menangkap kemarin yang kecil-kecil itu guys. Kita bersihin karena kandangnya udah kotor. Nih, karena ini bocil-bocil ini. Anak sekolah bocil-bocil ini lagi main ke kandang. Ini bocil bocil kucing ini, bocil kucing ini. Ini bocil kucing ini. Ini bocil apa? Siapa jenenge? Eko. Eko, terus? Rama. Rama, terus iki? Rafis, Rafis. Oh, Rafis. Ah, yes, yes. Kita bersihin kandang kita ini, guys. Ini karena udah kotor banget ini, guys. Kotor sekali. Jeluk dengan sampah. Nah, jeluk kepala ayam, ngomong. Mau ana buta wedok-wedok. Tak ajakin ndelok ula bakal. Sehat guys. Lumayan sehat. Tapi hati-hati tetap ini nyembur pak, nyembur lipat. Hati-hati ya malam bilang ini yo. Bisa nyembur lipat. Dus, langsung perih. Wah. Harus hati-hati. Bisa mari enggak tak? Mari diraupi, pakai air mengalir. Sudah sehat ini guys, ularnya guys yang kemarin yang kita pakai. Jura toh sudah. Oh, ini mesti makan. Wih. Lihat, kita taruh di temennya nih, temennya. Temennya sini guys, nah masuk sini. Tapi jangan ditiru ya, lebih banyak kok. Ini pas anak mencetoran ke nemu ula bani terus gede ayo ayo kok mau turu ula ini kan ula ini kan bisa menang menang gulan mana? Maksudnya anak ula terus dicetokan enggak apa? Terus jalan layu ula ini aku juga tahu lo balik ngaji anak ula cilik jalan. Ini wajah aku gini. Aku boleh balik. Aduh, cuman kalau ular pitan ini enggak dicopot. Tokot. Nah, ini lah nyopot. Bocil-bocil nih, guys. Bocil-bocil nih. Bocil-bocil. Oh, enggak masuk, masuk lambung kok masuk. Ayo. Enggak ini masuk. Enggak boleh ya, Bre. Oh. Bocil-bocil lihat ular nih. Ini kucing-kucing kecil kita ini. Ini kucing sahabat ular kecil ini. Guys. Sehat. Ini tadi malam dapat kotok kecil-kecil.
dikasihkan ke ular kecil kita. Kasih kasihan berpendut. Dapat kodok 4 tadi malam, tapi gak kesoting guys. Daun ini perut daun tak apa-apa, kasihkan di sini. Lagi guys, makanan ular kobra kecil. Kalau kobra kecil ini pasti makan kodok mini guys, tapi kalau gede itu kadang-kadang nggak mau makan kodok karena udah biasa makan tikus. Kalau dilatih terus sampai gede biasanya masih mau. Ular kita biar gendut. Sebaiknya dikasih minuman ini guys, biar minum di dengan air yang agak dingin. Biar minum dengan air yang agak bening guys. Nah, biar sehat. Sehat guys. Kita tutup pakai tali guys. Biar aman guys. Takutnya banyak anak kecil. Kucing-kucing kita nih lucu sekali nih. Kucing-kucing kita lucu sekali. Dia ngintai-ngintai tempat ular kita nih guys. Nah, ini kita taruh dulu guys di tempat yang aman. Tempat aman di atas sih, biar gak diambil bocil-bocil ini. Sini guys. Nah, tinggal kita ngasih yang agak gede kita, ular yang agak gede. Masuk ke minuman. Nah, dia lagi masuk sini guys. Minumannya itu guys. Kobra kita lagi masuk ke tempat minum guys. Itu yang gede di bawah tuh guys, tuh gede di bawah guys. Ini yang gede guys. Ular-ular ini kita ajarin makan katak guys, biar biasa makan katak karena nyari tikus itu susah. Ini guys, luar biasa. Sudah bisa makan katak, tapi makanya kalau pas nggak ada orang yang belum terbiasa, kalau ada orang belum terbiasa makan katak, ini harus kita taruh dulu kataknya. Wah, ada burung, berisik sekali tuh.
Burung-burungnya berisik sekali. Ini yang jantan, ini yang betina, guys. Ini sepasang, guys. Ini biar mau makan tidak ditahan sih. Biar makannya lancar dulu, dan lancar baru kita nanti untuk dikeluarin, guys. Kalau dikeluarin dikasih makan nggak langsung makan, guys. Coba kita kasih atas atasnya ya, dan kantong ini tapi begini biar mereka nyaman. Nah, kita tutup dulu ini biar nyaman. Jadi mereka merasa nyaman. Tutupnya terlalu kebanyakan satu, ambil satu aja. Asik. Kita masih bodok bodok bodok. Kita masuk dulu. Kita nanti masukin sini ya. Nah, biar mantap. Makanya nanti kita tutup sini. Yes. Kita latih biar makan atas dulu. Untuk melatih. Nah, nanti kalau sudah terbiasa makan atas, a few moments later. Masih makan di luar ya. Gitu. Nih, kucing kita nungguin. Kucing-kucing kecil kita nih, guys. Ini kucing lucu-lucu sekali nih, guys. Nah, ya kiranya cuplikan dulu, guys. Nanti nyambung lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.